Karena dua kolosal titan tersebut, Pucuk sangat marah sehingga ia mengeluarkan teknik mematikan. Aku Sableng, aku Sableng, aku Sableng. Teknik mematikan darah iblis merah. Tampar sama Pucuk, guys. Tampar sama bokongnya. Pokok, pokok. Kedua titan itu pun dengan cepatnya mati oleh teknik mematikan yang dimiliki Pucuk. Rasakan itu. Jangan pernah kembali ke sini kalian. Sementara itu, setelah bertempur di rumah Pucuk. Syukurlah kedua titan itu udah mati. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Waduh, ada suara pintu, guys. Hah? Siapa tuh? Kok lagi rusuh gini datang ke rumahku? Mendingan aku cek dulu dah. Siapa tahu penting nih. Jangan bergerak. Jika kau bergerak, kau akan kami tembak. Oh shit. Here we go again. Jangan bergerak. Jika kau bergerak, kau akan kami tembak. Duduk, gimana nih? Aku gak boleh pakai kekuatan Ultraman ke manusia. Flashback. Oh, ini flashback, guys. Hah? Ada label tersembunyi lagi. Apaan ini? Jangan gunakan kekuatan ini kepada manusia. Gunakan ini untuk keperluan melawan raksasa. Jika kamu menggunakannya untuk membunuh umat manusia, kamu tidak akan bisa memakai kekuatan ini lagi. Oke deh, aku akan pakai seperlunya saja. Sekarang, kau ikuti kami ke markas. Waduh, baik om. Waduh, kenapa nih ya guys ya, Pucuk ya? Pucuk pun diculik dan dibawa ke markas orang jahat tersebut. Di markas penjahat. Akhirnya, kami mendapatimu. Tolong. Perkenalkan, saya adalah Jack, dan ini partner saya, Marco. Aku dan dia adalah ketua dan wakil ketua dari organisasi kejahatan ini. Selama kamu mengambil ramuan itu, kau sudah kami pantau terlebih dahulu. Dan ramuan itu sebenarnya milik kami. Kami berikan kepada orang yang mendapatkannya, agar kami mendapat musuh yang layak. Licik sekali kalian, licik sekali permainanmu. Sekarang, kau mau apa? Jika kau berdiri, kau akan mati ditembak. Waduh. Jika kau tetap stay di sini, kau akan aman. Marco, jaga orang itu sampai dia menyerah. Siap, bos. Siap. Oke. Sementara itu, waduh, Cok diculik, guys. Mana ya? Perasaan tadi kan jago terbang di sini deh. Coba deh aku cek ke dalam. Siapa tahu ada orang yang ngambil ganjaku. Aduh, nyari ganja, guys. Nyari gedong mengok nih si Paijo. Mana ya? Waduh, Pucuk kayaknya disandra tuh. Kenapa tuh si Pucuk tuh? Sebaiknya aku bunuh orang yang menodong senjata itu ke Pucuk. Woi, lo apain teman gue? Teman? Oh, jadi ini temanmu, ha? Temanmu ini, si Biang Kerok ini. Akan kubunuh kau, ha? Kubunuh kau. Ayo, lari. Kalau gak lari, kutembak. Aduh. Menu penjahat itu udah selamatkan si Pucuk. Oke, kali ini kita akan coba mengalahkan penjahat ini ya, guys, ya. Kita selamatkan si Pucuk. Mana nih penjahat itu? Tebak, ayo Paijo tebak. Mantap. Tidak, aku tidak tebak. Rasakan itu, berani kau menyentuh temanku. Wah, Paijo, kok kamu bisa ada di sini? Makasih ya udah nyelamatin Pucuk. Paijo tadi nyari ganja, Cok. Terus ngecek ke dalam ada Pucuk kena sandra. Jadi Paijo selamatin deh. Oh ya udah Paijo, ayo kita bunuh ketuanya. Wah, dia ada ketua, Cok. Ya udah deh, ayo Cok kalau begitu. Nih, Paijo bawa M4 cadangan. Ayo, gas Cok, gas. Hahaha, sudah kuduga kalian akan datang ke sini. Sekarang kalahkan aku kalau bisa. Waduh, jatahnya guys, lihat guys. Jatahnya Paijo, guys. Waduh, oke tebak. Ya, tebak Cok, oke Cok. Mantap Cok, tebak terus Cok. Oh, tidak.
Yeay, ayo kita menang lagi. Yeay. Apa yang diinginkan Uco, yaitu menyelamatkan dunia pun tersampaikan. Uco pun akhirnya diundang oleh Pak Presiden untuk ke Gedung Putih. Waduh. Wahai Uco, terima kasih atas jasa-jasamu kepada masyarakat. Dan juga Pak Ijo, selalulah membantu orang dalam kesusahan seperti Uco. Dengan begini, kalian akan saya berikan sertifikat Hero of the Year. Huh? Alhamdulillah, Cok, lumayan bisa dijual sertifikatnya. Karena peristiwa tersebut, Uco terkenal di Los Santos dan menjadi hero favorit anak-anak di kota. Walaupun Uco sudah berhasil mencapai tujuannya, masih ada penjahat yang ingin membunuh Uco. Waduh. Namun, itu semua mudah dilalui oleh Uco karena Uco selalu bekerja keras. Tamat.